Nah, kita sekarang ada salah satu di booth yang tadi kita ikutin lombanya di booth SCTV. Nah, kita udah salah satu tadi juri, sekaligus ini adalah news anchor juga di SCTV. Ada Kak Wanda. Woi, Kak Wanda, halo Kak Wanda. Apa kabar? Baik. Kak Wanda, udah berapa hari Kak Wanda datang ke sini? Ini aku hari pertama. Hari pertama. Hmm. Tadi kan udah banyak banget universitas-universitas yang ikut. Tadi ada Mercu Buana, terus dari aku Budi Luhur. Ngelihatnya dari kesan-kesan Kak Wanda nih, ngeliat anak-anak mahasiswa yang masih kuliah, khususnya aku juga. Kesan-kesannya gimana sih untuk acara ini juga gimana? Untuk overall, kalau tadi baru ada 3 peserta kan, nanti akan ada beberapa peserta lagi nanti malam. Tapi kalau misalnya aku ngeliat dari peserta 1, 2, 3 overall oke. Okay. Aku kayak takjub gitu, ha, mereka masih mahasiswa tapi dari mulai paket beritanya, dari bumper, dari presentingnya, pokoknya semuanya keren, tinggal diasah lagi biar bisa lebih oke lagi. Nah, itu saran dari Kak Wanda, jadi buat e-commerce yang mau jadi news anchor kayak Kak Wanda, boleh banget. Kak Wanda, thank you, sorry ganggu waktunya ya. Sampai ketemu lagi Kak Wanda, sukses juga, amin, terima kasih, dadah. Eh, belakang, salam Budi Luhur gitu Kak, hitung ketiga ya, 1, 2, 3, salam Budi Luhur. Thank you Kak Wanda.